Hai semua, welcome back to my channel Little Piece of Susan. Hari ni kita nak buat kawaii panda basket part 2 ya. Let's move on to the video. First, kita akan mulakan dengan telinga dia ya. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak saya yang hadiahkan yarn ball ni kepada saya. So now let's move on to the video. Gunakan milk cotton yarn berwarna hitam dan jarum kait bersaiz 3 mm. Start dengan magic ring. Kalau anda tak tahu cara nak buat magic ring, anda boleh refer kat video sebelum ni ya. So kita akan buatkan 6 single crochet dalam magic ring itu. Tutupkan magic ring dengan tarik benang yang pendek. Let's move on ke row kedua ya. So dalam stitch yang pertama kita akan buatkan 1 increase. Tandakan stitch yang pertama dengan stitch marker ya. So kita kena buat 1 increase dalam setiap stitch ya. At the end of this row, kita akan dapat total of 12 stitches ya. Move on ke row ketiga. Dalam row ni, kita akan start dengan 1 single crochet di first stitch ya. Jangan lupa untuk tanda kita punya first stitch dengan stitch marker. Buatkan 1 increase di stitch yang seterusnya. So kita akan repeat perbuatan yang sama sehingga ujung row ini. Maksudnya 1 single crochet, 1 increase. 1 single crochet, 1 increase. At the end, kita akan dapat total of 18 stitches ya. Kita dah buat 3 row ya setakat ni, so sekarang kita akan move on ke row yang keempat.
Dari row keempat ke row ketujuh, kita akan buatkan satu single crochet in setiap stitch. So, kita akan ada total empat round untuk buatkan satu single crochet all the way long. Saya akan jumpa anda di row yang ketujuh ya. Saya dah siap buat 3 rows of single crochet. Sekarang saya ada kat row yang ketujuh. Tinggal berapa je stitches lagi? Jom kita habiskan dengan single crochet. Now, we'll move on ke row yang ke-8 ya. Kita akan mulakan dengan satu single crochet di stitch yang pertama. Dan satu decrease di stitch yang seterusnya ya. Tandakan dengan stitch marker. Untuk buatkan decrease, masukkan jarum kait anda dalam stitch yang seterusnya. Yarn over, tahan. Dan masuk lagi ke stitch yang seterusnya. Yarn over, ada 3 loop. Tutup ketiga-tiga loop sekali. So, kita akan repeat perbuatan yang sama ya. Satu single crochet, satu decrease. So kita akan dapat total of 12 stitches ya. Tanggalkan stitch marker ya. Now, slip stitch di stitch yang pertama dan fasten off. Fasten off tu maksudnya kita akan gunting benang yang lebihan dan kita akan tarik keluar. Kita kena buat 2 ya. Sekarang move on ke mata dia. Start dengan magic ring macam biasa. Dalam row yang pertama ni kita akan buatkan 6 single crochet dalam magic ring itu. Tutupkan magic ring tu dan sekarang kita akan move on ke row yang kedua. Untuk row yang kedua ni kita akan buatkan satu increase sebanyak 6 kali. So total kita akan dapat 12 stitches. Thank you.
Now move on ke row yang ketiga ya. Kita akan mulakan dengan satu single crochet di first stitch dan satu increase di stitch yang seterusnya. Dalam row yang ketiga ni, kita akan repeat perbuatan yang sama, iaitu satu single crochet, satu increase. Di hujung row ini nanti kita akan dapat total of 18 stitches ya. Now let's move on to the last row, row yang keempat. Kita akan buatkan satu single crochet di first stitch, mark dengan stitch marker. Satu increase di stitch yang seterusnya. Kita akan buatkan satu single crochet di dua stitch yang seterusnya ya. Dan satu increase di stitch yang seterusnya. So kita akan repeat perbuatan yang sama sebanyak 5 kali ya. Satu single crochet, satu single crochet, satu increase. Di stitch yang akhir sekali kita akan buatkan satu single crochet. So at the end of the row kita akan dapat 24 stitches. Kita kena slip stitch di stitch yang pertama dan fasten off ya. Dengan menggunakan benang warna putih, kita akan buatkan bulu mata dia ya. Ikut kreativiti masing-masing ya. Thank you.
Dah siap. Kita akan buatkan benda yang sama untuk mata yang sebelah lagi ya. Sekarang jom kita buat pipi dia. Mulakan dari magic ring dengan menggunakan benang warna pink ya. Di row yang pertama ni, kita akan buatkan 6 single crochet di magic ring. Magic ring. Dan kita move on ke row yang kedua. So dalam row ni kita akan buatkan satu increase di setiap stitches. So at the end of the row kita akan dapat total of 12 stitches ya. So slip stitch di stitch yang pertama dan fasten. So sekarang kita akan pinkan telinga dia dengan menggunakan stitch markers ya. Biarkan 5 stitches ya. Kita akan pinkan telinga yang sebelah lagi di stitches yang ke-6. Gunakan benang kait warna hitam dan kita akan securekan telinga dia. So kita akan buat benda yang sama untuk securekan telinga yang sebelah lagi ya. Sekarang kita akan buat mata dia. Selepas dah securekan kedua-dua matanya, kita akan letakkan pipi dia pula. Dah siap. So sekarang bolehlah saya simpan stitch marker saya ke dalam bakul ini. Harap korang semua enjoy video saya. Tolong support channel saya dengan menekan butang subscribe dan like button ya. See you in next video. Love you and stay safe. Bye.